Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan kuliah kita dengan kitab yang pertama, iaitu kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita sampai pada sifat yang ke-13, iaitu kalam. Sifat yang ke-13, kalam. Kitab Hidayah Al-Mutafakkirin. Yang ke-13, kalam. Kalam maknanya ialah berkata-kata Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala berkata-kata tanpa bermulut. Jangan kita faham Allah Ta'ala ni berkata-kata dengan macam kita. Kita ni siap ada mulut, siap ada lidah baru boleh bercakap. Allah tak perlukan lidah, tak perlukan mulut, tak perlukan gigi, tak perlukan suara, tak perlukan huruf untuk berkata-kata. Saya ulang balik. Allah tidak perlukan mulut, Allah tak perlukan lidah, Allah tak perlukan gigi, Allah tak perlukan suara, Allah tak perlukan huruf untuk berkata-kata. Yang perlukan benda-benda itu ialah kita. Tetapi walaupun kita ada mulut, walaupun kita ada gigi lidah dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala tak bagi bersuara, tetap tidak bersuara. Banyak orang lain yang ada mulut semua tapi tak boleh cakap. Bisu. Binatang pun ada gigi juga, ada mulut juga. Kadang-kadang mulut gigi binatang lagi banyak, lagi besar daripada manusia, pun tak boleh cakap juga sebab Allah tak bagi. Manusia yang baru lahir pun tak boleh cakap juga. Manusia yang koma pun tak boleh cakap sebab Allah tak bagi. Tapi Allah ni tuan-tuan, dia berkata-kata. Dan wajib Allah itu berkata-kata. Mana boleh Tuhan tidak berkata-kata? Cuma Allah berkata-kata bukan macam kita. Ada orang tanya, bagaimana dengan Al-Quran Ustaz? Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Habis itu takkan Allah berkata-kata dalam bahasa Arab? Ustaz kata tadi, Allah berkata-kata tidak sama dengan makhluk. Tapi kalimah Al-Quran itu Allah berkata-kata dalam bahasa Arab. Bukankah itu dah serupa dengan orang Arab? Ini satu pahaman, ya, pahaman yang menolak Al-Quran daripada Allah. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu daripada Nabi Muhammad. Sebab faham mereka bahawa Allah tidak boleh berkata-kata macam makhluk. Bila Allah bercakap bahasa Arab dalam Al-Quran, dipanggil sebagai kalamullah, maknanya kita dah mengatakan Allah macam orang Arab, bercakap bahasa Arab. Maka mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad. Maka tuan-tuan, pendapat yang demikian ditolak, dan orang yang berpahaman demikian adalah kafir hukumnya. Kafir siapa-siapa yang kata Al-Quran itu daripada mulut Rasul, daripada mulut Rasulullah, sedangkan ianya daripada Allah. Habis itu tadi juga Ustaz kata bahawa Allah tidak berkata-kata, dan kalau Allah berkata-kata pun tak sama dengan manusia. Bagaimana dengan Al-Quran? Memang Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Tetapi Allah berkata-kata dengan diturunkan Al-Quran kepada kita itu melalui perantaraan wahyu Malaikat Jibril. Yang pertama,
Kalau Allah tidak bercakap ataupun Allah tidak menurunkan Al-Quran, bagaimana nak membimbing manusia? Mesti diturunkan satu Quran, satu kitab yang boleh dipahami oleh manusia dan tugasnya membimbing manusia. Maka sudah pastilah diturunkan satu ayat yang dipahami oleh manusia. Dan kebolehan Allah berkata-kata itu memahami semua perkataan pertuturan manusia. Malah pertuturan binatang pun Allah faham, pertuturan pokok pun Tuhan faham, pertuturan para malaikat pun Tuhan faham. Sebab semua bahasa-bahasa pertuturan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ia adalah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan. Dengan dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada segala tempat ta'aluk. Ta'aluk ni maknanya segala tugas, segala tempat tugas, setiap yang wajib, yang mustahil dan yang harus, sebagaimana ta'aluk dalalah. Dalalah maknanya ialah ta'aluk yang menunjukkan dalil bahawa Allah tu ada. Iaitu seperti berkata-kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil Tuhan bersifat dengan bisu. Ada orang yang mengambil patung sebagai Tuhan dan patung yang mereka sembah itu tidak pernah membalas apa yang mereka jawab. Patung yang mereka puja itu tak pernah jawab apa yang mereka minta pada patung itu. Malah patung itu juga tidak pernah berkata-kata dengan orang yang menyembah mereka. Maka adakah itu dianggap sebagai Tuhan? Patung yang bisu. Sebaliknya Allah berkata-kata dengan Al-Quran itu menjadi dalil diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada perantaraan Jibril, menunjukkan bahawa kata-kata Allah yang maha hebat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad sebab katanya mustahil Allah berkata-kata dengan bahasa Arab. Sebab kalau dah kata-kata dengan bahasa Arab, dah jadi makhluk. Bagi orang yang berpahaman demikian, tuan-tuan kena jawab. Apa yang tuan-tuan nak jawab? Untuk menafikan kata-kata mereka, Al-Quran itu ciptaan Rasulullah. Senang saja. Iaitu bahasanya ialah, Allah berbahasa, menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab. Memang bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab yang Allah Ta'ala turunkan itu di dalam Al-Quran tidak pernah sama dengan bahasa Arab manusia biasa. Itu dalil dia. Memang Allah yang turunkan Al-Quran dan apa yang Allah Ta'ala ciptakan tak sama dengan apa yang manusia buat. Buku mana yang sama dengan Quran? Kitab sama yang nilai bahasanya, kitab mana yang sama nilai bahasanya dengan Al-Quran? Tidak akan terdapat satu kitab pun yang sama dengan Quran. Tidak ada satu bahasa pun yang lebih indah daripada Quran. Ciptaan yang Allah Ta'ala berikan Al-Quran itu, tak ada siapa boleh tandingi. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan, tidak ada yang boleh tiru, tak berubah, tidak ada satu benda pun yang salah, tidak ada satu benda pun yang tidak tepat yang terdapat di dalam Al-Quran. Melainkan betul belaka. Kitab yang lain belum tentu betul. Bahasa dia pun nahunya tak sama, gaya bahasanya tak sama, kesedapan bahasanya tidak sama, ketenangan bacaan tidak sama. Bahasa yang lain kita jemu mendengar, kitab yang lain kita tak baca berulang-ulang kali, tetapi Al-Quran kita baca sampai kita mati. Ini dia tuan-tuan yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu daripada Allah, bukannya ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh ta'aluk kalam yang menunjukkan atas yang wajib sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang melainkan dia, juga yang bersifat dengan sifat hidup, kekal, lagi terus menerus menguruskan makhluk, lagi memelihara semesta alam, 7 lapis langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala itu tiada ada Tuhan melainkan dia. Dan Allah lah yang hidup dan Allah lah yang memelihara sekalian alam.
segala yang berlaku, semua benda yang berlaku, daun-daun yang gugur, semuanya di bawah pengetahuan Tuhan. Apa dalam hati kita ni tuan-tuan, semua dalam pengetahuan Tuhan. Tuan-tuan, ada orang tidak mau percaya tentang Isra' dan Mi'raj. Ada orang yang tidak mau percaya tentang Isra' dan Mi'raj. Atas alasan apa? Atas alasan 50 waktu sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala turunkan 50 waktu sembahyang? Kemudian Nabi Muhammad minta kurang, Nabi Muhammad minta kurang, Nabi Muhammad minta kurang sampai tinggal 5. Maka alasan tu dia kata, mana ada Isra Mi'raj? Ini dongeng, kata dia. Takkan Allah tak tahu? Takkan Allah tak tahu kelemahan umat Nabi Muhammad? Tak boleh sembahyang banyak-banyak. Sampai letak kali 50, Nabi turun naik, turun naik, turun naik. Ini bentuk pemikiran manusia. Tadi saya sebut dah kuliah subuh tadi. Allah kata pada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Ilhaba ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Fir'aun dah melampau. Takkan Allah tak tahu Fir'aun tu akan menolak Nabi Musa? Takkan Allah tidak tahu Fir'aun itu akan menolak Nabi Musa? Habis tu kenapa Allah perintahkan Nabi Musa pergi berdakwah pada Fir'aun? Tuhan tak tahu ke? Fir'aun mesti nak bunuh Nabi Musa. Fir'aun akan halau Nabi Musa, Nabi Harun. Tetapi kenapa Allah kata Musa menghadap Fir'aun? Cakap yang lembut-lembut pada dia supaya dia faham, supaya dia ingat, supaya dia takut pada Allah. Akhirnya Fir'aun menolak Nabi Musa. Habis itu kenapa kita tak tanya, kenapa yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa menghadap? Takkan Allah tak tahu Fir'aun menentang Nabi Musa dan akan menolak Nabi Musa? Inilah dia tuan-tuan, kebijaksanaan Tuhan. Allah suruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Nak menjadi pengajaran pada kita, disuruhnya dakwah kena berjalan. Usaha dakwah kena teruskan. Allah tahu Fir'aun tu akan halang Musa, akan kacau Nabi Musa. Tetapi Allah nak mengajar kepada kita, teruskan usaha dakwah. Jalan. Dakwah itu kewajipan. Orang nak menolak, orang nak menerima, tu dia punya pasal. Tapi kita sebagai pendakwah, kita sebagai orang Islam, kena jalan. Sebab hari ini orang dah bagi jawapan, buat apa kuliah maghrib banyak-banyak ustaz? Yang datang muka itu je ustaz. Yang datang muka sama ustaz. Apa nak buang, buang masa, buang duit dia, baik main carom. Baik main chess ke ustaz lagi, faedah kata dia. Menajamkan pemikiran. Ini salah punya pahaman. Kena jalan. Kena buat kuliah. Lama-lama orang faham, orang faham, orang faham, orang datang belajar. Itu kehendak daripada kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Begitulah juga dalam bentuk Isra' wal Mi'raj. Cukup Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad, dipertontonkan apa-apa benda berkaitan dengan neraka dan syurga. Cukup Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun bagi tahu pada manusia, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini, nanti neraka. Buat ini, buat ini, buat ini, nanti syurga. Kalau orang yang beriman pada Allah, dia yakin apa yang Allah buat itu ada hikmah. Apa yang Allah buat itu ada tujuan dia. Kita sebagai makhluk, jangan banyak soal. Kita sebagai hamba, jangan banyak tanya. Kebijaksanaan kita tidak boleh melampaui, menyamai, menandingi kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua-dua manusia. Dua-dua manusia. Tapi walaupun dua-dua manusia, tidak mempunyai pemikiran yang sama. Seorang mempunyai kemahiran fikiran yang tak dapat difikir oleh seorang yang lain. Pun tidak sama, apatah lagi pemikiran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah tidak sama dan takkan sama sekali. Kita terlalu kecil nak dibandingkan dengan Allah. Manusia dengan manusia pun tak sama. Nabi Muhammad dengan sahabat pun tak sama. Pemikiran Nabi Muhammad faham lain, sahabat faham lain. Nabi tanya, kamu kenal orang yang mandul?
Sahabat kata mandul tak ada anak lah. Mandul tak ada anak. Kata Nabi tidak. Orang mandul banyak anak. Tapi anak dia seorang pun tak boleh pus pahala. Itulah mandul. Anak berselera. Tidur daripada ruang tamu sampai ke dapur punya ramainya anak. Bawah katil, atas katil, atas almari anak dia tidur. Tapi seorang pun tak boleh pus pahala selepas dia mati. Itulah mandul. Bukan mandul tu orang tak ada anak. Kata Nabi, mandul orang banyak anak. Nampak tak pemikiran sahabat dengan Rasulullah? Sebab itu apa yang Rasulullah bawa, apa yang Quran bawa, ikut je pemikiran itu, mesti betul. Tak ada takwil, tak ada takwil lagi. Tak payah nak i'rab, tak payah nak takwil, tak payah nak buat penilaian yang lain. Yang Allah Ta'ala kata, ikut saja tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala ini ilmu sifatnya. Mengetahui sifatnya. Hidup sifatnya. Berbeza dengan manusia yang tidak ada ilmu. Dan sifatnya akan mati. Baik. Di dalam surah Ar-Rum ayat 18, Allah berfirman. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Dan baginya lah segala pujian di langit dan di bumi. Segala pujian bagi Allah di langit dan di bumi. Dan firman Allah dalam suratul A'raf 180. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang elok. Maka contoh ta'aluk sifat kalam menunjukkan yang harus ialah firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kamu. Dia yang menjadikan manusia. Apa sumbangan kita untuk kejadian kita? Apa yang kita sumbang dalam penciptaan kita? Ada kita sendiri yang membentuk mata kita. Ada kita sendiri yang membentuk telinga kita. Ada kita sendiri yang bentuk tangan kita. Ada kita dekorat sendiri barang-barang. Boleh kita decorate sendiri barang-barang? Tak ada. Tak boleh tuan-tuan. Nak imagine barang kita pun tak boleh. Tak boleh lah. Apa yang kita jadi ni, pasti Allah buat. Mana ada kita campur tangan dalam penciptaan badan kita sendiri? Kita tak tahu pun. Tak, kita tak pernah pun bagi idea pada Tuhan. Tuhan kalau boleh hidung tu bagi dia. Ish, tak ada. Lahir-lahir jenis tu lah. Mana tuan-tuan boleh ejak? Ada tuan-tuan boleh ejak waktu isteri mengandung? Ni Tuhan nak tengok anak sikit, kalau boleh dia punya muka tu, kalau boleh buat irai-irai syaruskan ke apa-apa. Tak boleh. Sebab kata itu ujian Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. Kita tidak ada campur tangan. Ada kita campur tangan dalam urusan langit. Penciptaan langit. Penciptaan bulan, matahari, bintang. Tak. Kita hanya menikmati ciptaan-ciptaan itu. Kamu duduk diam-diam. Kamu sembah saja Allah. Urusan hujan, aku buat. Urusan pergerakan angin, aku buat. Urusan awan, aku buat. Semua aku buat. Kamu tusah susah hati. Buat ibadah saja. Tetapi manusia dia mengambil tugas Tuhan. Bila dia ambil tugas Tuhan, maka masa untuk beribadah sudah tidak ada. Dia sudah ambil tugas Tuhan. Tugas menghukum. Tugas menghukum ialah tugas Tuhan. Tapi hari ini kita dah jadi penghukum. Macam-macam benda kita hukum. Kita cepat sangat menghukum. Kita hukum masjid. Kita kata masjid itu masjid jahat. Kita hukum orang. Kita kata orang tu tak betul. Kita banyak menghukum. Tapi malang kita tidak menilai dan menghukum diri kita sendiri. Ini yang tuan-tuan yang kita kena ambil berat daripada ayat ini. Allah kata, aku yang menciptakan kamu. Thumma, kemudian, razaqakum. Aku yang beri rezeki pada kamu. Apa susah? Allah kata, rezeki ada. Selama mana kita hidup, selama itulah rezeki masih ada. Apa kita susah hati? Selagi belum mati, rezeki belum ada. Sehinggalah kita mati, kita pula menjadi rezeki pada makhluk lain. Sekarang, makhluk lain berrezeki kita.
ayam rezeki kita, burung rezeki kita, ulat rezeki kita. Makan-makan buah ulat, dah separuh dah telan, tinggal lagi separuh dalam buah, patut lemak semacam ulat kita telan, kira rezeki. Selepas kita mati, kita pula rezeki ulat. Itulah aturan hidup. Aturan hidup. Kita sekarang pijak tanah, duduk di atas tanah, nanti tanah pula yang akan duduk atas kita. Apa kita takut? Benda itu urusan Tuhan. Tapi banyak manusia dia jadi sombong, tak tentu halal. Jadi hawa biru, tak tentu halal. Jadi belagak, tak tentu halal. Bila dia sombong, dia belagak, dia sudah lupa bahawa rezeki dia daripada Allah. Hari ini ada orang distokkan rezeki, petang nanti dikebumikan. Tadi lepas subuh, rezekinya stop. Rezeki udara, tak ada. Rezeki air, tak ada. Rezeki suara, tak ada. Rezeki melihat pun stop. Pukul 8.30 pagi tadi, Allah tutup pintu rezeki. Sekarang dia berubah masuk dalam kubur. Dia menjadi rezeki pada ular, ulat, cacing dalam tanah. Ini dia tuan-tuan, aturan hidup kita. Allah yang bagi buat rezeki. Thumma yumitukum, kemudian dialah yang akan mematikan kamu. Di mana? Wallahu a'lam. Bila? Tak tahu. Bagaimana cara? Tak tahu. Di Pulau Pinang baru ni ada yang mati sedang baca khutbah hari Jumaat minggu lepas. Manisnya tuan-tuan, saya mengajar masjid ni dulu, tu imam tengah baca khutbah, sakit-sakit duduk mati dalam mimbar, atas mimbar hari Jumaat, baca khutbah lagi. Apa lagi nak? Malaikat sedang dengar khutbah, dia mati. Malaikat pun dengar khutbah, tuan-tuan tahu tak? Sebab tu tok-tok imam kena baca semangat sikit khutbah, takut malaikat tidur. Malaikat menganga tidur lena, baca mengantuk yamat. Bacalah semangat sikit. Apa lagi mati yang macam itu tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa lagi? Tengah wudu, tengah berkhutbah, baru baca ayat Quran dalam masjid hari Jumaat, Allah cabut nyawa. Kita pun teringin mati macam itu. Akak-akak teringin tak mati macam tu? Akak-akak teringin tak? Teringin lah baca lah khutbah. Rasa-rasa tak boleh baca lepas orang perempuan. Baik. Thumma yuhyikum, kemudian kami akan hidupkan kamu selepas kematian kamu. Tuan-tuan, Abu Lahab ini, Abu Jahal, orang panggil dia Abul Hakim. Abu Jahal nama dia Abul Hakim. Orang kafir Quraisy panggil Abu Jahal Abu Hakim. Nabi panggil dia Abu Jahal. Bapa orang bodoh. Abu Jahal, orang kafir panggil dia Abul Hakim, bapa orang cerdik. Nabi kata tak, bukan cerdik, bodoh. Tu yang lekat sampai sekarang, Abu Jahal. Tuan-tuan tahu Abu Jahal kata apa pada Nabi? Hey Muhammad, aku percaya dengan kamu sebab aku kenal kamu daripada kecil sampai kamu tua. Aku percaya pada kamu sebab kamu tak nak bohong. Tetapi aku tak percaya yang kamu cakap tu, aku tak percaya. Adakah lepas mati hidup balik? Aku tak boleh terima. Tapi kamu tu aku percaya pasal kamu tak nak bohong. Yang kamu cakap aku tak percaya. Pelik tak tuan-tuan? Pelik tak Abu Jahal cakap macam itu? Aku kenal kamu daripada kecil. Kamu tak pernah bohong. Memang kamu betul. Kamu betul. Yang aku tak percaya, apa yang kamu bawa tu Muhammad? Adakah kamu kata lepas mati jadi tanah boleh hidup balik? Yang tu yang aku tak boleh percaya. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Al-An'am, dialog ini berlaku dan Allah sebut dialog ini dalam surah itu. Nabi Muhammad jawab, apa susah nak menghidupkan orang mati? Langit yang tak ada tiang pun Allah boleh buat. Langit yang tidak ada tiang Allah boleh buat. Bumi, bulan, matahari yang tidak ada penungkat, tidak ada tali yang menggantung pun Allah boleh buat.
tambahkan nak hidup makan balik manusia yang beratnya cuma 60 kilo, tingginya 5 kaki 4 inci, susah kepada Tuhan. Kalau kita duduk di bulan, tengok bumi, tak nampak pun manusia ni. Punya kecilnya manusia. Tuan-tuan pergi ke bulan. Tuan-tuan duduk di bulan. Nengok orang kemensah. Mana Ustaz Zuhair? Tak nampak, kecil walaupun dia besar. Maksud apa? Kecilnya manusia nak dibanding, nak dibandingkan dengan bumi. Tak nampak langsung. Pakailah teropong macam mana pun tak nampak punya halus. Bumi punya besar Allah boleh buat, takkan nak buat yang halus susah pada Allah. Tetapi manusia kenapa tak percaya? Sebab dia meletakkan pemikiran dia luar, pemikiran dia tidak luar daripada konteks pemikiran dia. Dia tak letakkan pemikiran dia tu lemah. Dia tak letakkan pemikiran dia tu tinggi. Sebab tu dia tak percaya. Macam Isra' Mi'raj. Adakah Nabi Muhammad naik ke langit boleh balik semalam? Gila. Murtad orangnya kata macam itu. Kenapa dia tak percaya? Sebab dia meletakkan diri dia di situ. Cuba tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan di tempat lain. Tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan semut. Letakkan diri tuan-tuan semut. Tuan-tuan macam semut. Berjalan, merayap di lantai. Lam jalan. Nak sampai ke jalan semut, 6 bulan baru sampai. Tetapi kalau ada manusia lain, ambil tuan-tuan, pi bawa dekat tepi jalan, bawa balik ke sini balik, sekejap ke lama. Tuan-tuan jadi semut. Datang satu orang laki-laki, ambil tuan-tuan, bawa ke jalan. Kemudian bawa balik, masuk ke tempat, letak balik. Agak-agak beberapa hari boleh sampai. Sekejapnya semut beritahu dekat kawan-kawan dia, kamu ke mana yuk? Tak ada tadi. Aku pergi ke zoo negara melawat. Bila balik? Tadi balik. Bila pergi? Pukul 10. Bila balik? Pukul 12. Eh, gila kamu. Kita nak pergi zoo negara tu 6 bulan baru sampai, kau tahu tak? Apa susahnya orang bawa aku? Orang yang bawa aku apa susah? Bukan aku jalan, orang letak atas bahu, aku ikut je lah. Apa susah? Begitulah Nabi Muhammad naik ke langit. Bukan dia terbang sendiri, dia dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala yang maha gagah. Susah apanya? Sebab itu pemikiran kita kena luas. Bila pemikiran kita tidak luas, pemikiran kita sempit, maka banyaklah benda-benda yang jadi susah pada kita. Banyaklah benda-benda yang kita rasa benda tu mustahil, benda tu tak boleh berlaku dan takkan berlaku, sedangkan ianya sangat senang di sisi Tuhan. Baik, firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Artinya Allah Tuhan yang menjadikan kamu daripada keadaan lemah. Lahir-lahir lemah. Mana ada orang lahir-lahir lari? Tak ada lah. Beranak-beranak di hospital tu lemah. Cakap tak boleh. Mandi sendiri tak boleh. Makan tak boleh. Apa pun tak boleh. Mana ada boleh lahir-lahir. Gigi pun tak ada. Lembek. Lemah Allah Ta'ala buat. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian perlahan-lahan Allah Ta'ala jadikan kepada kita kuat. Sekarang tengah kuat. Angkat batu pun larat. Angkat kereta pun larat. Angkat besi beratus kilo pun larat. Allah bagi kuat pada kita. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Selepas itu Allah Ta'ala berikan kepada kita lemah. Kembali lemah. Dan berubat. Cuba tengok pahlawan Mak Kilau. Punya hebat. Gagah. Tapi bila dia tua, dia tak larat. Gagah macam mana pun tak larat. Habislah. Tak larat. Dulu sikit punya kuat. Mati tak larat, tua tak larat. Sobalah tuan-tuan. Dulu kerja bendang, boleh pikul padi 4 guni atas badan. Ilek. Sekarang bukan kata 4 guni, nak bawa guni pun tak boleh. Tak larat lah, habislah. Allah sebut dalam Quran, Tuhan bagi sah,
Dulu boleh koyak buah nyok tu dengan gigi. Oh, dia perak, perak, perak pertandingan, mengopek kelapa dengan gigi. Sekarang gigi pun tak ada lah. Relai sendiri, bab tu apa ni? Loh, gigi. Dulu gigi ni lah yang duk kopek buah kelapa. Lah mana ada lah. Allah sebut dalam Quran, jangan duk belagak lah. Wasyaibah. Dan Tuhan jadikan kamu tua beruban. Sekarang beruban lah. Habis lah, misai beruban, janggut beruban, rambut beruban. Itu tanda tua. Sebab tu Nabi makruhkan kita. Ya, bila beruban ni Nabi larangkan kita berinai. Berinai dengan warna hitam, tak boleh. Sebab Allah sayang pada orang yang beruban. Nak gunai, inaikan perang, inaikan merah. Hitam Nabi tak bagi. Sebab hitam itu menjadikan muda semula. Dan bila muda semula, rasa-rasa lambat lagi nak mati. Biarlah dia dia warna perang, biarlah dia warna merah. Dan Nabi larang kita membiarkan uban kita dalam keadaan putih. Sebab putih itu menyamai orang Yahudi. Orang Yahudi kalau dia beruban, dia biarkan putih. Nabi suruh kita berbeza dengan Yahudi. Perangkan uban, tuan-tuan. Jadikan warna merah kekuningan. Supaya kita membezakan dengan Yahudi. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dialah yang maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Contoh ta'aluk kalam yang menunjukkan yang mustahil. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 30. Waqalatil yahudu waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Sebut betul-betul. Uzairun ibn. Bukan bacaannya Uzairub, salah. Uzairun ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Dan orang Nasrani pula berkata Isa anak Allah. Ada seorang laki-laki yang diutus menjadi Nabi. Nama dia ialah Uzair. Uzair ini adalah diutuskan pada Bani Israel. Satu hari, dia berjalan, dia tengok kumpulan tulang-tulang daripada binatang yang sudah mati. Uzair bertanya, daripada tulang-tulang ni boleh hidup balik? Macam mana? Allah turun firman pada dia. Kamu tak yakin kau Uzair? Yakin. Tapi saja aku nak tanya. Apa susah? Uzair berjalan dengan keldainya. Bila berjalan dengan keldainya, Allah matikan dia. Mati Uzair. Selepas 100 tahun baru Uzair dihidupkan semula. Allah Ta'ala buat pada dia. Allah Ta'ala tanya pada dia, kam labist, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur ni sehari atau dua hari. Allah kata tidak. Qala bal labista mi'ata amin. Kamu tidur sudah 100 tahun. Mi'ata amin. Kamu dah tidur 100 tahun, bukannya sehari. Dia rasa sehari sebab tak ada beza apa. Macam dia tidur sehari, tak ada beza apa. Rambut biasa, misai biasa, tak ada apa. Allah tanya pada dia, berapa hari kamu tidur? Kata dia, ialah sehari atau dua hari. Kata Tuhan, tidak. 100 tahun dah kamu mati. Cuba kamu tengok keldai sebelah kamu. Tinggal tulang belulang lagi. Begitulah Allah hidupkan kamu selepas kematian. Dia balik ke kampung dia. Orang-orang kampung dia sudah tidak kenal lagi. Sebab 100 tahun jarak yang sangat panjang. Mati habislah. Dia sampai di rumah dia, dia tengok rumah dia, ni rumah aku ni. Pembantu rumah dia pun tua. Kata dia, aku Uzair. Pembantu dia kata, jangan bohong. Uzair dah lama dah tak balik, matilah. Bukankah aku ni Uzair, kamu kenal dah aku? Eh, dia kata Uzair dah tak ada, mana boleh Uzair. Akulah Uzair. Aku dihidupkan oleh Allah selepas aku dimatikan 100 tahun. Kalau kamu Uzair, kamu ceritakan apa dia Uzair?
Dan aku ni siapa? Apa rahsia aku? Apa dia? Kalau kamu Uzair, kamu mesti hafal kitab Taurat. Satu kampung mari dengar Uzair baca kitab Taurat. Dan akhirnya mereka mengetahui dan mengakui bahawa itu adalah Uzair. Tiba-tiba orang Yahudi kata, ini bukan Nabi, ini anak Tuhan. Terus orang Yahudi kata Uzair itu adalah anak Tuhan. Sebab boleh hidup balik selepas 100 tahun. Itulah punca kesesatan Yahudi. Dikatanya Uzair anak Allah. Bagi orang Kristian pula, Nasrani, dikatanya pula Isa anak Allah. Sebab tidak berbapa. Mak tak pernah disentuh laki-laki. Bercakap pula dalam buaian. Maknya tidak pernah buat jahat. Macam mana perempuan boleh mengandung tanpa suami dan tak pernah berzina? Maka mereka berkata ini anak Tuhan. Mentelah pula mereka nampak dan dengar Nabi Isa bercakap di dalam buaian. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Siti Maryam bawa anaknya balik ke kampung. Orang pakat pulau dia. Ui, dapat anak luar nikah. Ui, dapat anak luar nikah. Siapa anak budak? Siapa bapak budak ni? Siti Maryam tunjuk macam ni. Aku tak mau jawab. Tanya budak. Mana budak boleh cakap? Tanyalah dia jawab. Hai budak, siapa bapak kamu? Kata Nabi Isa, aku bukan anak zina dan ibu aku bukan penzina. Aku adalah bakal utusan Allah Nabi dan akan diberikan kepada aku kitab namanya Injil. Terus orang Nasrani kata, oh ni anak Tuhan, pasal boleh cakap. Itulah dia kesesatan Kristian Nasrani. Tuan-tuan dirahmati Allah, berapa banyak orang kita yang faham macam itu. Bila tengok sesuatu keramat, pergi berdoa dekat kubur, kena nombor ekor, keramat. Budak kecil boleh ngubat orang, keramat. Berduyun-duyun nak pergi berubat dengan budak kecil. Caya yamat, budak kecil keramat. Jam jalan. Dulu di baling tu, ada bomo kecil tu, jam jalan. Polis trafik duk jaga, punya ramai orang datang nak berubat. Lebih percaya pada budak kecil daripada Allah. Bapak ni buat masuk duit berguni dalam bank. Kenapa jadi macam tu manusia? Dia pergi tengok pokok pinang, dia perhati betul-betul. Macam orang pokok ni, no? Pergi tadah air, pergi ambil gambar, jual gambar pokok pinang berwajah manusia. Mayang pinang tu ada air, pekat duk tadah. Pinang menangis. Bukan seniman je menangis. Pokok pinang menangis, pakat duk tadah. Jual pula dalam botol. Buat balik rumah. Penerang hati pada anak-anak. Bukan terang, lagi gelap hati budak. Kenapa orang kita jadi macam itu? Bukankah itu sifat Yahudi dan Nasrani? Asal benda pelik, dia kata anak Tuhan. Asal benda pelik, dia kata anak Tuhan. Orang Melayu pun macam itu. Asal benda pelik je, jalan. Ada barakah lah, ada apa lah. Sampai telaga mahsuri pun dikait. Ditimbanya, pakak duk bagi minum. Anak yang tak mengandung, mak pak bagi minum. Buat balik pun lah betul mineral, pergi Langkawi. Dia tengok orang putih, buang duit dalam perigi Hang Lipo. Dia pun buang duit. Sebab apa buang? Nazar, niat, nak dapat anak pun buang. Yang untung yang tukang duk cuci puteri Hang Lipo punya pergi. Kenapa orang Islam kita, orang Melayu jadi macam itu? Di mana i'tiqad? Di mana kita punya akidah? Ada saja. Jumpa hujan batu, berebut hujan batu. Telan 4 biji. Yang sebiji tak boleh telan. Buat keluar balik, batu sungguh, cik. Subhanallah. Bila tanya Pak Sepo telan batu hujan ni? Nak cerdik. Sedangkan hujan batu tu adalah satu balak daripada Allah. Bukannya satu benda yang membaikkan kita. Tapi tabiat kita manusia.
pi ke laut mati, berenang atas laut mati, buat balik sebotol air. Pasal apa? Kok-kok lega teringat anak di kampung ustaz sakit lutut. Itu yang makcik ambil sebotol, kok-kok nak sapu ke lutut, kok lega, kata dia. Tak ada leganya makcik. Nabi larang dah, jangan ambil manfaat di tempat yang Allah laknat. Ya Allah laknat, jangan ambil manfaat, tak ada faedah apa pun. Jadi tuan-tuan, yang ada manfaat itu yang benda ada manfaat. Tapi benda yang Allah laknat, tak usah duk ambil. Dia tidak ada manfaat melainkan kita mengagungkan satu benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kami sekaliannya kaya. Allah taala sebut tentang orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian yang mengatakan Allah itu miskin. Sebab apa miskin? Sebab tak ada anak. Kami ni kaya sebab kami ada anak. Orang Islam kata Allah tak ada anak, Allah tak beranak. Kita aja beranak, Allah tak beranak. Orang Kristian jawab, oh kalau begitu Allah miskin, kami kaya. Allah tak ada anak, kami ada anak. Kami lebih teror daripada Tuhan. Itu dia tuan-tuan, punya nak tolak Islam, punya nak tolak agama kita. Direkanya macam-macam. Macam Nabi kata, orang yang sembah tokong masuk neraka. Orang yang kata Allah ada anak masuk neraka. Orang yang kata Nabi Isa anak Allah masuk neraka. Siapa yang sembah Nabi Isa masuk neraka. Maka orang Yahudi pun berkata pada Rasulullah, kalau demikian Nabi Isa pun masuk neraka pasal kita sembah dia. Turun firman Tuhan melaknat orang yang cakap macam itu. Kamu yang ambil dia sebagai Tuhan, dia tak pernah pun mengaku dia Tuhan. Di hari kiamat Allah panggil Nabi Isa, hai Isa, pernahkah kamu mengaku yang kamu ni anak Tuhan? Kata Nabi Isa, saya tak pernah mengaku. Habis itu kenapa mereka anggap kamu sebagai anak Tuhan? Saya tak tahu, saya tak pernah kata saya anak Tuhan. Mereka yang mereka cipta mengatakan saya anak Tuhan. Nabi Isa sendiri tak pernah kata dia tu anak Tuhan. Kenapa orang Kristian kata Nabi Isa anak Tuhan? Ini tak betul. Kalau tuan-tuan jumpa orang Kristian, dia tulis dekat stiker tu, Kristian yang betul, God yang betul, Jesus yang betul. Cuba tuan-tuan tanya pada dia, Michael, kamu kata Isa itu anak Tuhan? Ya, anak Tuhan. Saya ingin bertanya pada kamu, ada tak kata-kata Isa yang mengatakan dia anak Tuhan? Isa sendiri tak pernah kata dia anak Tuhan. Kenapa kamu kata dia anak Tuhan? Isa kata dia Rasulullah, pesuruh Allah. Dia tak pernah kata dia anak Tuhan. Kenapa kamu cop dia sebagai anak Tuhan? Orang Kristian takkan boleh jawab. Habis-habis dia kata, itu saya tak tahu. Itu nenek moyang saya sudah cakap Isa anak Tuhan. Saya pun ikut saja. You nak tahu, you tanya padri. Tanya padri Kristian, dia akan jawab, jangan tanya banyak-banyak, cukuplah beriman. Itulah jawapan padri. Akhirnya tak ada jawapan. Padri yang disoal pun tak ada jawapan. Mereka hidup dalam keadaan tak ada jawapan. Itu agama Kristian. Agama Hindu pula lain. Agama Hindu hidup dalam keadaan khayal. Khayal semata-mata. Itu Hindu. Dewa semata-mata. Dewa semua khayal je. Datang dewa ni tengok ular, dewa ular. Tengok beruk, dewa beruk. Dia jenis duk berkhayal. Kalau tuan-tuan rajin tengok Hindustan, tengok cerita Tamil, tuan-tuan pun khayal. Tu yang menari selai baju satu lagu 6-7 lain. Duk raya atas bukit, bawah bukit, tengah laut, atas pantai, atas kereta api, terjun atas scrambler pula, tengah duk menyanyi. Dia hidup dalam keadaan khayal, khayalan. Itu adalah realiti filem. Kebi-kebi merah delmen khayal atas. Ya, itu dia punya bahasa tu.
Nak tanya Cik Luqman dia berlari lah. Kabi kabi mera dil min khayal aata hai. Faham ke bang? Tak faham sudah, lain kali kita cerita. Baik tuan-tuan, manusia hidup dalam keadaan khayal. Islam tidak khayal, Islam realiti. Kalau kita tengok India adalah pengeluar filem 600 filem setahun. 600 judul filem setahun India. Dan filem dia kebanyakan laku. Pasal apa laku? Rakyat dia saja pun 500 juta. Pilihan raya ni 3 bulan baru habis. Malaysia ni pilihan raya sehari habis. Kempen 10 hari. Pom-pom-pom-pom-pom, pop pilihan raya. Selesai. India dok tuan-tuan, 3 bulan baru selesai. 500 juta sikit punya ramai. Sebab tu dia buat filem 600 filem boleh habis. Mereka tidak ada rumah. Mereka tidak ada tempat tinggal yang selesa. Jadi bagaimana mereka nak duduk kalau rumah tak ada? Sebab tu mereka duduk dalam panggung wayang. Tengok wayang relax. Jadi 3 hari 4 hari, 3 filem 4 filem sehari, relax dalam panggung wayang. Tak fikir masalah rumah, tak fikir masalah tak ada rumah, tak ada kerja. Tengok khayal. Tengok hero berlakon, tengok hero ni menari, hilanglah masalah. Itulah budaya India. Budaya negara India. Jadi Malaysia bukan negara yang macam itu. Kita hidup berpaksikan kepada kenyataan. Kita hidup berpaksikan pada kenyataan. Sebab tu kalau filem tu tak masuk akal, orang kita tolak. Filem tu tak masuk akal, orang tolak. Filem yang pening kepala pun orang tolak. Kita nak filem yang sempoi-sempoi. Jangan tengok belakang. Orang suka. Tak? Tengok congkak, tengok congkak, tak apa. Filem pening-pening ni orang tak mau. Abang ke? Berteriak-berteriak, kau nak tengok pening. Orang nak enjoy saja. Tapi di India lain, buatlah filem apa pun, menari di guling-guling di padang, mana ada orang buat? Adakah di taman bunga? Tuan-tuan pernah buat ke? Duk menari guling-guling di padang, kawan ni berguling, pelet-up, pelet-up, peletum, peletum, mana ada entah. Tapi kita pekat duk tengok, padahal tak ada pun menari celah pokok bulu pegang, tak ada. Pilah Taman Tasik di Ar sini Basagam ke, Taman Tasik apa Titi Wangsa ke. Tuan-tuan ada tengok Pak Wa dengan Mak Wa duk pegang buluh. Kawan ni pegang buluh, kawan ni pegang buluh, tak ada. Tapi pasal apa filem tu orang buat? Sebab dia hidup dengan khayal. Tak perlu heran sebab agama mereka pun adalah agama khayal. Bila agama mereka mengajar tentang khayal, sebab itu mereka juga membudayakan tentang khayal, khayalan. Islam kan khayalan. Islam berpaksi pada kenyataan. Sebab itu umat Islam, satu benda yang tak betul, satu benda yang agak-agak, satu benda yang khayal-khayalan, umat Islam akan tolak. Orang yang ada akidah, orang yang ada iman, dia tak boleh terima benda-benda merapu macam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kata-kata manusia yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Firmannya lagi dihikayatkan daripada perkataan Yahudi dan Nasara dalam ayat surah Al-Maidah ayat 18. Nahnu abna'ullah wa ahibbu'uhu wa ahibba'uhu. Kami anak-anak Allah dan kekasihnya. Tu dia lagi dahsyat. Orang Yahudi kata nahnu abna'ullah. Kami ni anak-anak Allah. Kami adalah bangsa paling mulia dalam dunia. Membunuh bangsa lain adalah pahala. Mengenakan riba pada bangsa lain adalah pahala. Sebab mereka mengatakan mereka anak Tuhan. Tuan-tuan baca khutbah semalam. 1 juta umat Islam Palestin dihalau keluar. Tinggal dalam 80 kemah pelarian yang besar-besar. 6 juta rakyat Yahudi masuk dan menguasai bumi Palestin. 5 juta rakyat Palestin hidup menderita. Hospital dibakar. Sekolah dibom. Kenapa mereka buat macam itu?
Kerana bagi pahaman Yahudi, membunuh orang Islam adalah pahala. Dia pahala, sebab tu dia tak ada belah kasihan. Budak baru lahir 3 bulan, dia tembaknya, pam 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 pam, mati, hancur budak tu. Bila kita tanya, tak ada belah kasihan ke? Tak ada. Sebab kata mereka, membunuh orang Islam adalah pahala. Sebab apa mereka kata pahala? Sebab kata mereka, mereka adalah anak Tuhan. Kami anak Tuhan. Wa ahibba'uhu, dan Allah sayang kepada mereka. Ini dia tuan-tuan. Kenapa yang mereka sangat zalim pada umat Islam? Dan Allah sebut dalam Quran, memang bangsa yang paling benci kepada Islam, dua bangsa. Bangsa Yahudi dan bangsa musyrik. Terang-terang Allah sebut dalam Quran, yang paling benci kepada umat Islam, dua bangsa. Mula-mula Allah sebut Yahudi. Dan yang keduanya musyrik. Padahal Yahudi dengan musyrik serupa. Tapi kenapa Allah separatkan antara Yahudi dan musyrik? Sebab Yahudi itu sangat-sangat kuat menentang Islam. Dan musyrik itu juga diseparatkan daripada Yahudi. Sebab kadang-kadang Yahudi pun bunuh orang musyrik. Sebab itu diasingkan. Tetapi dalam bab nak membunuh orang Islam, musyrik dan Yahudi bekerja sama. One pack. Ah, itu beza. Kalau Allah dah sebut kau musyrikin ni, apa dia musyrikin ustaz? Musyrik. Yalah, musyrik tu apa ustaz? Saya tak faham tak? Musyrik. Musyrik ialah orang yang mengambil batu sebagai Tuhan. Orang yang mengambil patung sebagai Tuhan. Itu dia panggil musyrikin. Musyrikin Mekah. Pasal dia sembah tokong. Musyrik. Sembah api. Musyrik. Allah kata, bangsa yang paling teruk sekali, yang musuh umat Islam ialah bangsa Yahudi dan bangsa musyrik. Kalau kita dah tahu bangsa ini memusuhi kita, kenapa tidak anggap mereka sebagai musuh? Kenapa tidak berhati-hati? Baiklah, macam mana pun Yahudi, dia mesti tikam kita. Baiklah macam mana pun orang musyrikin, dia ambil madu kita. Bila jadi hampas, dia buang kita. Tolong berhati-hati. CD yang kita keluar ni, macam-macam golongan tengok. Saya sebut dalam kuliah ni, baik macam mana pun puak-puak kafir, selagi dia sembah batu, selagi dia sembah api, selagi dia sembah patung tokong, dia mesti ada niat jahat dengan umat Islam. Mereka berbaik dengan kita sebab ada kepentingan pada diri mereka. Selepas kepentingan itu mereka dapat, mereka akan tinggalkan umat Islam terkontang-konting. Ini bukan saya kata, ini Quran sebut di dalam, Allah sebut di dalam Quran. Tolong ambil insaf dan ambil pengajaran daripada Quran. Kalau kita mendakwa bahawa kita memperjuangkan Quran, perjuangan kita mengikut Islam, perjuangan kita mengikut Al-Quran, tolong berhati-hati dengan siapa yang kita berpakat sekarang ini. Saya ulang balik, tolong berhati-hati dengan siapa yang kita buat pakatan sekarang ini. Sebab Allah terang-terang sebut, bangsa yang paling memusuhi kamu ialah Yahudi dan golongan musyrik. Jaga-jaga tuan-tuan. Baik. Ada kalanya kalam Allah Ta'ala itu kalam lafzi. Kalam Allah, kata-kata Allah itu berlaku dalam bentuk huruf dan suara. Lafaz dipanggil sebagai kalam lafzi, yang terkandung di dalam 4 kitab: Quran, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf Nabi. Yang keduanya dipanggil kalam nafsi. Apa dia kalam nafsi? Kalam nafsi ialah kalam Allah Ta'ala yang berdiri dengan zat. Ada bahasa Allah pada zat ciptaan Tuhan itu. Walaupun tidak ada suara, tetapi sebenarnya ada kata-kata yang Allah Ta'ala buat. Cuma manusia yang mempunyai iman, dia boleh dengar suara Tuhan di dalam hujan.
Orang beriman bila hujan turun, dia faham apa? Kalau dia faham hujan, apa yang dia faham? Bahasa Tuhan pada hujan. Allah bagi rezeki dengan hujan menyiram seluruh dunia. Ada orang kata, ustaz, saya ustaz daripada Kedah sampai Kuala Lumpur, ustaz, hujan lah. Heran apa? Bumi ni kecil. Kalau Tuhan kata hujan satu bumi pun boleh. Bukannya jauh Kedah sampai KL. Tak jauh lah. Kecil. Macam kita tengok bola pingpong. Tuan-tuan ada bola pingpong. Tuan-tuan ambil air, tuan-tuan sirap pada bola pingpong. Basah. Tuan-tuan pula jadi kuman dalam bola pingpong. Tak ada apa, tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala buat bagi hujan? Cukup senang. Apa nak heran? Oh, hujan daripada Lustak PKL. Panjang sungguh hujan dia. Tak ada apa. Bagi Tuhan tak ada apa. Ada bahasa Tuhan pada hujan. Tapi orang tak faham. Tuan-tuan dengar tak pokok tu merayu pada Tuhan? Ada bahasa Tuhan pada pokok. Wahai Tuhan, turunkan hujan. Kami tak boleh bernafas. Asap kereta exhaust melekat pada daun kami. Kami tak boleh makan. Sebab kami makan daripada cahaya matahari. Cahaya matahari tak sampai pada kami. Asap kilang tutup daun kami. Asap kenderaan tutup daun kami. Sampai kami tak boleh cari makan dengan fotosintesis. Ya Allah, turunkanlah hujan. Allah pun turunkan hujan. Bersihkan daun. Baru segar daun-daun. Bernafas dengan lapangnya. Kalau tidak, hidung mereka tersumbat. Itu bahasa Tuhan. Tapi orang tak faham, dia marah pada hujan. Tiap-tiap hari hujan. Aku nak kahwin pun hujan. Ganggu majlis orang. Ganggu apa anu? Nak jaga daun, berjuta-juta daun. Ini jerbu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan saja tak selesa. Kucing pun tak selesa. Ulat pun tak selesa jerbu ni. Pokok-pokok pun tak selesa. Dia mengharapkan siapa? Nak mengharapkan majlis perbandaran Ampang Jaya main siram pokok buang. Tak boleh buat. Yang boleh buat Allah saja. Turunkan hujan. Clear jerbu. Ini kuasa Tuhan. Bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan ada pada diri tuan-tuan. Tapi kita tak perasan. Ni, kita tengok tangan tuan-tuan. Akak-akak tengok ni tangan ni. Duk belai kuku. Sayang duk buat tu kuku. Berjela kuku. Panjang. Belai jari pula. Pinguruk pi pakai krim, lotion. Ni nak bagi lembut. Orang yang faham bahasa Tuhan, dia mesti tengok. Tangan ni mencatat apa yang aku buat. Tangan ni akan report pada Tuhan. Apa yang aku buat sekarang? Allah sebut dalam Quran kan, tangan ni akan bagi tahu kat Tuhan. Wa tukallimuna aydihim, tangan itu akan bercakap dengan kami, bagi tahu pada kami apa yang kamu buat. Tuan-tuan tak takutkah dengan tangan tuan-tuan? Tuan-tuan SMS lucah. Tangan bagi tahu. Tuan-tuan ambil pen, conteng dalam dinding tandas, carut-carut. Tuhan bagi tahu nanti, tangan bagi tahu nanti. Anak dara tuan-tuan duk pegang dengan boyfriend dia, berjalan pi tengok boya dalam zoo, tangan bagi tahu. Buat tuan-tuan. Tuan-tuan tulis surat fitnah dalam internet, tangan bagi tahu. Tolonglah faham bahasa Tuhan pada tangan tuan-tuan. Tapi banyak orang yang tak takut pada tangan, sedangkan tangan akan buka dan bocor rahsianya. Setiap hari ini tolong gunakan tangan untuk kebaikan. Jangan gunakan tangan untuk buat benda haram. Tuan-tuan duk hantar mesej yang bukan-bukan. Tangan report, tangan record dan report. Record dan report. Tuan-tuan tak takut ke dengan tangan tuan-tuan? Patut kena takut. Mulut tak boleh tolong. Mulut dia patut. Kaki jadi saksi. Subhanallah, maha suci Tuhan.
Itulah nama dia bahasa Tuhan. Kalam nafsi. Kalam nafsi ada di mana-mana. Orang yang beriman dia faham bahasa pasir. Sebab tu Nabi Muhammad bila berjalan di atas pasir, Nabi Muhammad berhenti menangis Rasulullah. Sahabat tanya, kenapa menangis Rasulullah? Sebab aku mendengar pasir-pasir berzikir pada Allah. Nabi Muhammad tengok langit, Nabi Muhammad menangis takut pada Allah. Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Aku lihat langit melendut kerana banyaknya malaikat sujud pada Allah sampai melendut langit. Kita tengok langit apa? Apa yang kita tengok pada langit? Tengok saja. Lawa ni, cerah elok. Hari ni tak nampak langit, kelabu habis. Itu saja yang kita faham tentang langit. Tapi kita tak pernah bayang di atas langit, melendutnya langit kerana malaikat sujud pada Allah di atas langit. Kita main pasir di tepi pantai, kita tak pernah faham bahasa pasir. Pasir sentiasa berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita buat maksiat atas pasir. Relax, pakai sependak lagi bini. Tak apa ustaz, bukan dekat pangkuh, dekat Hawaii, bukan orang nampak. Dua-dua pakai bikini. Pasir berzikir, hampa bikini ya tak ada. Tak malu sungguh kamu ni. Itulah dia orang yang tak faham bahasa lafzi, bahasa nafsi. Kalam Tuhan ada dua. Satu, kalam lafzi yang kita baca dalam Quran dan hadis. Dalam Quran, dalam Taurat, Zabur dan Injil. Ada huruf dan ada suara. Satu lagi dipanggil kalam nafsi. Kalam yang Allah sendiri buat. Pada semua benda ini ada kata-kata Allah. Pada daun, pada bumi, pada langit, pada pasir, pada hayawan. Semuanya ada bahasa. Malah pada tangan kita, kaki kita, semuanya ada bahasa. Kulit kita. Subhanallah tuan-tuan. Maha suci Tuhan. Allah Ta'ala sebut kebijaksanaan yang sangat-sangat hebat. Baik, cukuplah tuan-tuan. Kita rehat dahulu. Baik, kita rehat dahulu. Kita akan masuk balik jam 10. 10 berapa? Tak tulis apa? Tuan-tuan tak kira diberikan pengumuman. Tuan-tuan naik. Baik, insyaAllah kita ada sediakan sedikit jamuan di bawah. Ya, insyaAllah tuan-tuan, Islam ni mengajarkan kita supaya beradab, berakhlak. Adab sopan umat Islam ni cukup bagus. Ya, kalau tuan-tuan tengok Rasulullah makan, dia ada adab. Makan tidak berdiri, makan tidak berjalan, makan Rasulullah duduk, makan Rasulullah basuh tangan, makan Rasulullah bismillah, makan Rasulullah mengingat orang lain. Setengah orang bila makan dia tak ingat orang lain. Itu yang saya susah hati Ramadan kita. Lauk dah hidang, nasi dah hidang, dia balut siap-siap. Lagi 20 minit masuk waktu, dah bubuh orang. Macam nasi kandar, ayam dua ketui, tembikai, tu korma. Tinggi ni nasi, macam ABC. Ya orang sebelah depan dia tengok, habislah ayam aku. Lama-lama tak sempat orang azan, semua dah ambil lauk dah. Licin dah dalam pirin, masing-masing dalam pinggan dah. Tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Empat piring tu habis dah. Lauk kurma habis, kari habis, timun habis, jelatah habis, semua habis. Nasi tambah pun habis. Relax, duduk tunggu. Itu nama dia tamak. Itu bukan nama qanaah. Kadang-kadang empat kurma satu piring, empat orang makan. Dia ambil dua biji, dia seorang. Badan besar, yang kecil-kecil tiga orang nak kata apa? Cakap banyak aku kena pula. Tak apa, aku ambil satu, aku dulu. Dua orang tinggal lagi sebiji. Siapa dulu, siapa dulu, siapa dulu. Akhlak, biarlah mereka tamak. Kita kongsi dua. Kamu ambil sebelah, aku ambil sebelah. Kan itu bagus. Itu Islam aja. Tapi berapa ramai orang yang sekadar berpuasa tetapi tak boleh buat apa yang Islam aja.
Dia ambil banyak-banyak, dia rebut banyak-banyak, dia pentingkan diri dia sendiri sampai orang lain tak rasa. Inilah tuan-tuan orang yang gagal menghayati Ramadan Al-Mubarak. Ya tuan-tuan, mudah-mudahan kita pun macam itu jugalah. Tolonglah menghayati Ramadan, tolonglah menghayati dengan memberikan kasih sayang dan berfikir kepada orang lain tentang kehendak juga orang lain pun. Sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.